Kamu nyasar ke sini. Oke. Ape. Orang lagi ngobrol. Sorry salah. Masuk. Jangan ganggu. Enggak usah dia. Dia ojek payung. Oh. Iya. Kamu narik lagi. Kita masih kurang uang. Hai guys, ketemu lagi. Apa kabar semuanya? Sehat selalu ya. Walaupun Bandung kali ini masih diguyur hujan, tapi suasananya tetap adem ya. Adem banget, sumpah. Kayak hati siapa yang dingin? Astagfirullah. Hanya. Tapi di sini luar biasa, ada pasangan couple dari Bandung juga, TikTokers. Yang ini. Mohon maaf belum muklim. Kita udah ya. Terus bagaimana cerita? Terus itu udah. Kita udah sah. Menjadi teman, sahabat ya. Benar-benar seperti itu. Impressive. Oke. Lanjut. Tapi luar biasa ya, akhirnya gue bisa ketemu sama teman-teman gue. Terima kasih banget guys, udah luangin waktunya. Makasih banyak Bang Eja, udah ngajak kita. Makasih banget Jakarta. Serius nih, ini gue udah bener-bener kayak apa ya, mimpi jadi kenyataan. Beneran gue gak bohong ya, karena dulu gini, pertama kali gue main TikTok, terus gue nge-scroll segala macam influencer, gue mulai kenal Alwi, gue mulai tahu Rico, gue mulai tahu Cacil, dan sekarang gue bisa ketemu sama mereka. Dulu memang gue seneng banget. Namanya apa dulu waktu di notis juga sih? Kok bapak ngomongin kamu? Tapi semua sehat ya hari ini? Alhamdulillah. Lagi sibuk apa nih sekarang teman-teman semua nih? Rico. Enggak, lu udah ngomong, lu banyak lu sama gue kemarin lu. Rico duluan. Gue kuliah sih, Bang. Oh, Rico kuliah. Yeah. Kuliah. Aku sekarang lagi sibuk. Aku mau bakalan ada bikin konten besar, lumayan besar buat di TikTok. Wow. TikTok series. TikTok series. Yeah. Ih, kayak nanti bakalan ya. Ada. Terus gue di TikToknya Cacil. Apa namanya, Cil? Cacil Billioni. Tapi kayaknya nggak mungkin semua orang nggak tahu Cacil, Alwi, yes. Rico, Rico, kita udah pada tahu semua ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu masa dianggurin? Iya. Kamu bawa apa, Bapak? Minum ya, dikit-dikit. Airnya? Bapak kalau mau bohong, briefing dulu. Ini tamu nggak ngerti kalau di dalamnya kagak ada airnya. Oh iya, boleh. Iya. Oh bukan, ini maksudnya bukan diminum, tapi gelasnya digigit. Ya. Tapi bapak by the way kenal nggak nih? Oh kenal dong. Kenal ya. Ini yang serba guna. Serba bisa maksudnya. Kita pedinya sama lah. Iya betul. Kalau Rico ini joget ya. Tapi itu yang gue pernah kasih tahu itu loh, yang apa namanya TikTokers di Bandung, yang apa namanya maknya tuh mirip kayak kakaknya. Muda sekali ya, itu serius gue mau nanya nih sekarang. Yeah. Itu nyokap lu umur berapa? Oh iya, astagfirullahaladzim. Oh iya. Iya benar. Seneng gak lu ketemu orangnya langsung? Oh, iya, seneng banget. Iya, gue ngeliat. Iya. Tapi benar nih, ini gue kasih tahu ya, pertama kali gue tahu Rico itu, dia apa namanya inframe sama ibunya. Terus ibunya tuh kayak kakaknya gitu, yeah. Kan dia sering ke apa swalayan. Yeah, gitu. Terus tiba-tiba dia nge-pub kayak tau-taunya emaknya bukan pacarnya gitu. Oh kan. Iya. Terus dia sholat Jumat. Pokoknya dia cogan sekali lah. Kayak TikTok tuh ganteng-ganteng loh. Iya gitu. Nih. Ini TikTok. Tapi benar enggak sih TikToker Bandung bening-bening ya? Iya. Iya. Itu mah bukan cuma TikToker, semua orang di Bandung juga. Iya. Kenapa? Itu udah kita bahas di vlog kemarin, kayaknya air di Bandung itu lebih bersih. Udara di Bandung kan dingin ya. Terus kalau Alwi pertama kali kita ngeliat dia ini kan mau cerita, dia totol nongol dari tangga. Tapi kalau Alwi udah sering lah kita cerita. Kita udah tahu, orang udah tahu. Kalau Cacil semua orang tahu kalau dia ngedabingin suara Upin Ipin di kartun ya, terutama Upin Ipin, Masya, dan apa lagi? Kawan-kawannya Upin Ipin. Kawan-kawannya Upin Ipin, Mei, Izzy ya, gitu-gitu ya. Dan itu semua viral di TikToknya Cacil. Dan itu gue juga pertama kali ngeliat. Wih, ada ya orang kayak gini, keren sekali. Dan bapak lagi apa? Ngaruh. Ini
ini udah disediakan. Oh iya. Aduh, tapi seru sekali ya. Pokoknya semua udah kumpul di sini. Thanks banget buat semua dan juga karirnya mudah-mudahan lancar di dunia. Oh, ya sama Woja sibuknya apa sekarang? Ini begini nih. Ini sibuk kan kita sibuk kan kayak gini sibuk. Doain ya, juga semoga lancar ya. Sukses terus. Karirnya melejit lah, gimana? Terus gue mau nanya nih serius, Cacil sama Riko kenalin gimana terus bisa jadi pacar, gimana ceritanya? Apakah dari TikTok, apakah dari mana nih? Serius, iya, jadi awalnya itu aku ketemu dia tuh karena kita satu grup WA gitu kan, kumpulan ada TikTokers. Itu awalnya kita tuh kan karena udah tahu kita orang Bandung, kita berencana buat ketemu. Nah dari situ aja kita ketemu. Ya, anak Bandung, TikTok Bandung. Waktu itu ada teman Alwi juga, Jenny Rani. Oh, itu ya. Yeah. Tapi Cacil ini orang bule yang lancar bahasa Indonesia. Dari mana? Ini lancar ini. Bener, dia udah lama di sini, cuy. Yeah. Lahir juga di sini. Inggris. Oh, Inggris. Terus akhirnya kenal Riko. Iya, udah. Ketemu di situ. Ketemu dari situ. Tapi terus, beneran kan? Bener. Saling mencinta ya. Makanya jangan main-main. Iya. Biasanya kalau nasihat orang tua tuh gitu, ya pesan-pesan orang tua ya. Iya. Soalnya kan kita kan taunya di TikTok di konten kan deket apa namanya pacaran gitu kan, memandu kasih ya kan. Mudah-mudahan itu juga benar-benar dari dalam hatinya. Eh tapi kalian tuh biasanya bikin TikTok berapa hari sekali sih? Kewajiban sering. Iya nih yang paling sering di antara kita. Setidaknya akhirnya sehari satu lah ada gitu. Kalau misalnya aku sama Alwi tuh kita keseringan kayak kita benar-benar. Alwi, gua sama muka kan tuh. Iya. Alwi, Alwi seminggu sekali sih biasanya. Lumayan. Seminggu dua kali. 4 hari sekali. Jarang ya? Seminggu sekali. Caca juga seminggu 2 atau 3 kali video aja. Itu kenapa? Karena memang mager atau kenapa ya? Karena nggak tahu mungkin kalau terus tiap hari gara-gara gak ada duit. Astagfirullahaladzim ya Allah, emang bener gak usah sok, gak usah menepik lah emang tenang aja pengen nikmatin duit gak mau kerja. Iya, iya bener. Soalnya kayak contoh ya, kayak Cacil ya, dia kan mungkin tinggal gampang aja ngomong-ngomong ipin-ipin juga langsung FYP lagi, FYP lagi ya kan. Tapi selain ngomong apa Cacil? Makan juga. Nah, aku ngedance. Oh, ngedance. Selain ngomong apa ya? Ngedance. Tapi Riko jago ngedance banget, men. Yeah. Ajarin nih, kacau. Ajarin sekarang. Gimana cara ngewow yang paling benar menurut Riko? Ayo cepetan. Kita satu-satu. Ayo, ngewow. Satu-satu. Coba dulu ngewow. Ayo, enggak, itu dulu lah yang bisa dulu pasti. Kan yang pro terakhir biar endingnya bagus. Lu mau terakhirnya di lu. Orang ketawa lu. Bismillah. Itu gue diajarin Riko tadi. Oh, gimana? Ya gitu lah. Gitu lah. Cacil. Ada gini. Gebasannya lo, parah cuy. Ngagibek gitu ya. Itu belajarnya gimana ngeliatin orang lah. Eh sebenarnya karena passion aku dance. Oh iya. Oh iya. Ya teman-teman enggak tahu nih. Tuh. Terus itu bisa ngegetar. Jadi di model-modelin ya. Iya. Ngegerejet. Ngegerejet. Agak ditarik. Nah, gitu. Bisa. Bisa. Coba. Tapi teman-teman semua pasti banyak yang enggak tahu ya, Cacil ternyata dancer ya. Gue juga baru tahu. Iya, dancer. Harus kita bangkitkan lagi bakatnya Gus ya. Kayaknya kamu anak teater kan? Anak teater drama musikal juga. Jadi semuanya dilahap ya kayaknya. Apa lagi tuh? Anak band. Anak band bisa nyanyi juga? Bisa. Bisa nyanyi tahu emang iya. Pernah masuk band juga. Coba ya kita produksiin aja Cacil ya. Editor ya, kameramen, kita jadi produser aja ya. Kita produserin Cacil aja bagaimana? Boleh. Riko boleh? Kita bangkit. Permisi mau pulang masalahnya lagi. Alwi, aku enggak bisa. Tuh. Oh, apa nih bisa? Apa bisa tuh? Enggak bisa. Apa? Ini baru nih. Keren. Ini ngewow banget wow-nya. Cogan. Hai, saya Yupi. Dan hari ini saya bersama dengan Inikan Pro.